Oke, halo semua, balik lagi di Razorball Channel. Jadi di video kali ini gue bakal coba buat bikin perbandingan ya, gear-gear mana yang lifestyle-nya tuh paling banyak. Karena gue kemarin baru nyoba satu gear dan ternyata itu lebih banyak dibandingin gear-gear umum ini ya. Jadi cara nyobanya gini, gue bakal nyebur dua kali dan gue pengen ngetes seberapa banyak lifestyle-nya untuk gear yang pertama itu ACC Mephisto ya. Ini kan gear paling umum dan gue rasa banyak banget yang pengen. Nah ini sekali pakai 22 hit, ngisinya hampir setengah, tapi nggak sampai setengah sih menurut gue. Tadi gue dua kali nyebur ya. Nah dua kali pakai aja belum penuh ya. Gue inget banget gear ini banyak yang pengen, soalnya waktu ada silver dulu kan yang habis duluan aja ACC Mephisto ya. Nah, gua rasa untuk penuh butuh 3 kali pakai. Ini untuk ACC Mephisto yang pertama. Nah, di sini gua nyebur lagi. Gear berikutnya yang pengen gua coba adalah ACC Strider ya. Soalnya kemarin baru dapat dari yang rare mixer itu. Nah, jadi karena gear ini awalnya gua pengen cobain ngetesnya. Oke, ini kayaknya random ya, karena harusnya itu lebih dari 24 ya. Kemarin bisa 50 sampai 40 sampai 50 hit loh. Oke, 38 sama 22. Gue udah dua kali pakai aja udah penuh ya. Kalau dibandingin sama ACC Mephisto itu butuh 3 kali pakai kan tadi. Nah, bahkan hitnya itu bisa sampai 40 atau 50 ya kalau lagi maksimal. Atau mungkin ketinggian ya kalau gue langsung das kayak gitu. Gue bakal coba metode lain yang nggak tinggi-tinggi banget. Oke, 30 hit. Tapi kelihatan banget kan ya perbedaannya untuk sekali pakai. Nah, apalagi kalau lagi dapat hit yang bagus kayak 44 gitu ya. Ini juga pengaruh dari splash ya, karena kan splash ini kalau lagi banyak ya banyak, dikit ya dikit. Tapi intinya udah kelihatan kalau Mephisto kalah sama ACC Strider. Berikutnya gue pengen coba armor. Gue bandingin sama armor Rated ya, armor zombie ini. Dan armor yang zombie spin ini udah dari skillnya sendiri kan udah ngeheal nih, ditambah hit dari Fanny. Wah, gila. Gue nyebur dua kali dan langsung penuh sekali pakai armor. Jadi emang gear-gearnya ini sih emang banyak sih ya. Oke, tadi itu sekitar 30 hit yang pertama, yang kedua 27 hit. Gila, ngisinya kelihatan banget ya. Ditambah lagi ini kan area dan juga harusnya bisa kena banyak orang gitu. Sekali pakai udah hampir penuh sih. Gue mau coba berikutnya. Gue bandingin sama armor Red Hood. Sebenarnya pengen armor Stranger ya, yang hitnya cukup banyak dan sama-sama dan gear unik lah. Tapi karena nggak punya, kita pakai ini aja deh. Karena setahu gue ini juga banyak. Wah, gila. 30 hit doang udah penuh ya. Bahkan armor redut bisa 50 hit lebih kalau misalkan pas nyangkut di tengah-tengah kan. Kita coba bunuh dulu. Thank you.
Oke, kita coba lagi ya. Hit umumnya itu berapa sih kalau misalkan nggak pakai cara aneh-aneh ya? Nggak ditambahin Thunderbird lah, nggak dikasih apa. Oke, ya umumnya mungkin antara 30-40 hit dan ya pasti langsung penuh sih. Gila, cooldownnya juga cepet deh. Gua rasa hampir sama sih. Nah, berikutnya nih gua pengen coba yang Hella Midnight, yang memang udah ya terkenal banyak nih. Wah, 53 dan langsung penuh. Ya sekitar itu ya, 50 lebih dan sekali pakai langsung penuh. Emang nggak ada saingannya sih menurut gua kalau di helm. Oke, di sini gua coba skill weapon Fanny ya, sekali pakai udah setengah dari hit dan juga dari skillnya sendiri juga udah lifesteal. Dua kali pakai udah penuh. Damage-nya lumayan. Tinggal satu gear lagi, aku pengen coba SD Strider, tapi ini udah mati ya. Ntar bakal satu ronde lagi lah. Oke, jadi di sini langsung cobain yang Strider dulu ya. Ini juga pengen gua bahas soalnya ternyata SD Strider belum ke nerf kayak yang di Korea ya. Kalau yang di Korea itu kan dia nggak bisa ngangkat, jadi nggak bisa dikombo sama Mephisto harusnya, tapi di sini masih bisa. Yang kayak gini. Oke, ini gagal. Ntar gua ngisi ulang. Tapi kalau nyangkut kayak gitu hitnya emang parah sih, banyak banget ya. Oke, ini gua udah nyebur dua kali ya, cuman buat perbandingan doang. SD Mephisto, rudalnya keluar, hit sekali, kena lagi sekitar 68 dan ya lebih pastinya otomatis penuh sih. Dan harusnya bisa lebih banyak dari itu ya, kayak gua nyebur 3 kali gitu kayak bakal penuh sih. Dibandingin sama SD Vampir kayaknya jauh ya. Oke, hits ka, aduh keuntung kena ya. Harus pas sih soalnya gate-nya biar nggak lepas. Wah, gila, bisa hampir ya, pokoknya ini lebih banyak dari SD Vampir ya. Tapi mungkin tergantung ini sih, dibutuhinnya buat apa ya. Kalau Vampir kan kita dapat invisible buff, kalau SD Strider kita dapat jarak jauh, atau kalau dari deket ya kayak gitu tadi kombonya ya. Vampir dua kali penuh. Ya jadi yang paling banyak sih kalau dari ACC ada ACC Strider, helm-helm Midnight, armor sama aja ya, armor zombie, tapi kalau SD, SD Strider. Oke, itu doang yang pengen gua coba untuk kali ini. Gua sebenarnya pengen coba banyak gear lain sih ya, tapi adanya ini jadi cuman bisa nyoba yang ini dulu. Reflecting bright green reds and blues. You know I kinda want to disappear with you, but I don't think.
drowning.